warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa, saya perwakilan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, teman-teman, sebelumnya Hawa ingin memperkenalkan sekolah Hawa, yaitu SMP Negeri 3 Tarakan. Sekolahnya Hawa. Sekarang Hawa ingin memperkenalkan kepada kalian makanan khas daerah yang ada di daerahnya Hawa, yaitu ikan pepija. Nah, teman-teman, kenapa Hawa ingin memperkenalkan olahan khas ikan pepija? Karena Hawa senang dengan kuliner. Ibu Hawa juga sering memasak olahan ikan pepija dan sayurnya sayur lawar. Ini makanan favorit kami loh, dan juga masyarakat di Kota Hawa. Pepija ini hidupnya di perairan Kota Tarakan sebagai oleh-oleh khas Paguntaka. Oh iya, teman-teman, ikan pepija ini juga memiliki banyak kandungan dan manfaat. Salah satu kandungannya adalah protein, karbohidrat, lemak, kalsium, zat besi, dan vitamin A, B, C, dan D. Salah satu manfaatnya mengatasi masalah pencernaan, mengobati gondokan, menjaga kesehatan kulit, dan banyak lagi manfaatnya. Nah, teman-teman, sekarang Hawa berada di Kampung Nelayan, di dermaga penampungan ikan pepija. Berada dengan Bapak Dedi, yaitu salah satu nelayan yang berada di kampung nelayan ini. Bapak, apakah untuk menangkap ikan pepija ini membutuhkan alat yang khusus? Itu seperti apa aja, Pak? Contoh-contohnya. Pemasarannya itu Pak di mana saja selain ini salah satu ibu yang ada di sini yang langsung memproses pembuatan ikan pepija. Oh, ini sih, Bu. Nah, dari bagaimana sih cara proses pembuatan ikan pepija ini? Cara memotong ikan pepija. Tanya sama Yanu aja. Dulu sudah dicuci, bersih-bersih, sudah dikasih masuk di karung, langsung kita baru di es. Setelah besok kalau bagus cuaca baru kita menjemur. Menjemur ikan pepija yang benar. Oke. Okay. Ini gimana sih, Bu, caranya yang benar? Ini. Jadi ini yang di atas ya, ya Bu? Di atas. Ini lagi ekor kepala. Setelah dijemur begini, kira-kira berapa hari baru jadi gitu, Bu? Kalau bagus pol panas satu hari aja. Tapi kalau keadaan mendung-mendung dia dua hari. Teman-teman, sekarang Hawa berada di pasar tradisional yaitu Pasar Beringin. Perlihatkan kalian kepada yaitu ikan pepija yang sudah siap dijual. Pasar ini juga menjual oleh-oleh khas dari Tarakan. Salah satunya adalah olahan dari ikan pepija. Assalamualaikum. Bunda. Hawa pulang. Ya, sama. Ya, Cik. Ya, Cik. Ya, sini duduk. Nah, hari ini kami mau kerja kelompok. Ya. Bu ya. Ina masak apa? Ina lagi goreng ikan pepija sama mau bikin lawar. Udah jadi sih lawarnya. Lawar itu apa ya, Wak? Lawar itu makanan tradisional suku Tidung. Enak banget loh, nanti cobain deh. Nah, ini dia ikan pepija goreng dan lawar. Acil juga masakin ini sayur asam sama sambal goreng ikan pepija. Inak mau cuci piring dulu ya. Oh, ini kan namanya lawar. Dari bawahnya dia udah segar. Iya dong segar, karena di dalamnya itu ada parutan mangga muda dan ada sayur pare dan udang puah. Udang puah itu apa ya? Udang puah itu udang kering, itu bahasa Tidung. Kalau ini mah aku tahu, ini ikan pepija digoreng pakai tepung jadi deh kerupuk. Itu tadi tentang kuliner khas Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tidak terasa sudah di penghujung video. Terima kasih sudah menemani Hawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku dan warisan budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.